Inilah detik-detik saat personel Polrestabes Medan menggagalkan peredaran 4 kg sabu asal Malaysia di Kota Medan. Dalam rekaman yang diperoleh tim liputan Kompas TV dari pihak kepolisian, terlihat pelaku sempat berupaya kabur saat akan disergap oleh polisi. Dari informasi yang diperoleh, seluruh barang bukti didapat para pelaku berasal dari rekannya yang berada di Malaysia. Sabu tersebut dipasok ke Sumatera Utara melalui kawasan Tanjung Balai. Seluruh barang bukti rencananya akan diedarkan di sejumlah daerah yang ada di Sumatera Utara. Polisi kini masih melakukan penyelidikan mendalam guna menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.